kita nak buka muka Dimah. H-Live hari ini dengan story daripada rapper. Siapa? Boy. Ultimate lah, of course. Kau tahu tak pasal dia punya persaraan bulan November nanti? Itu dah lama. Aku rasa macam dah tahun lepas dah cerita tu. Tapi dia masih lagi bercerita pasal benda tu sebab dia nak promosikan album dia. Album terakhir katanya lah. Dan dia cakap selepas 10 tahun. 10 tahun dia plan untuk bersara tu. I see. Okay. So kita nak tahu juga album ni mengenai apa? Mengenai career dia ke apa ke? Dan juga dia kata nak dia ada plan lah bila nak bersara tu dia ada buka bisnes. Bersama dengan Joe Flizzo. So nak tahu lanjut? Jom kita bersama dengan Ultimate. Okay, Ultimate. Ada satu artikel yang saya ada baca, which is ada satu syarikat yang menawarkan you kerja, tapi sebenarnya tiba-tiba syarikat itu diam. Yang you pun memang bercakap, memang berhasrat untuk menerima dan untuk bekerja di situ, tapi tiba-tiba diam. So mungkin sekarang ni apa progress tentang itu sebenarnya? Tak tahu, terpulang pada diorang lah. Diorang kalau nak offer-offer, kalau ada, kalau rezeki kita kat situ, kita apa-apa kita nak lari pun kita sampai kat situ. Kalau rezekinya bukan kat situ, kita pergi tempat lain. Benda tu masih lagi dalam field yang sama dalam industri hiburan punya syarikat ke macam mana? Betul, industri, betul, industri hiburan. Sekarang ni macam mana? Mungkin you kalau betul nak tunggu ke ataupun tak apa tak kisah ataupun tunggu offer lain ke macam mana sekarang? Sebab sekarang ni saya sibuk dengan aktiviti seni sendiri. Tak ada masa sebenarnya nak fikir pasal benda tu. Kan, kalau tawaran tu sampai, alhamdulillah. Kalau tawaran tu tak ada, tak ada. It's okay. Tentang persaraan you sebenarnya sekarang ni bulan November ni dikatakan memang officially you akan bersara daripada dunia seni, dunia hiburan tanah air. Adakah itu memberikan kebahagiaan ke apa dia sebenarnya? Tak ada satu benda yang mengujakan, bukan sebab dah bosan, tapi sebab benda ni kita, saya dah rancang selama 10 tahun. Jadi bila dah dekat ni memang rasa macam yes, boleh ke tak aku buat ni. Dia sebenarnya satu cabaran yang besar, satu benda yang sedih campur dengan gembira pun ada, kan. Tapi saya dalam masa nak fokus itu, saya sedang merakam, menulis album terakhir saya sebenarnya. So penerimaan daripada kawan-kawan artis sendiri, daripada rakan-rakan artis, daripada orang-orang yang menyokong you untuk persaraan you bulan November ini, apa yang diorang kata kepada you? Okey, rata-rata diorang membantah, diorang tak suka. Ada beberapa otai-otai ni yang saya sanjung pun diorang suruh saya duduk, diorang slow talk dengan saya, kan. Rancangan tu setakat ni, kalau saya penentu dia, memang akan berjalan. Tapi saya bukan penentu dia. Kan, penentu dia Allah SWT. Ada pandangan saya dah melabur dalam beberapa syarikat. Alhamdulillah, ada yang mendatangkan hasil. Saya nak cakap terima kasih kepada kawan saya, Joe Flizzo, sebab saya buka satu cawangan, Joe's Barber. Alhamdulillah, saya akan buka lebih cawangan. Kita tengok macam mana lah, rezeki tu tak akan ke mana.